بسم الله الرحمن الرحيم وذكرهم بأيام الله terjemahannya wadzakirhum ingatkan mereka biayamillah hari-hari Allah. Hari-hari apa maksudnya? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad? Bukan. Apa kita Imam Al-Baihaqi? Makna biayamillah bin ni'amillah. Ingatkan mereka tentang nikmat-nikmat Allah. Ingatkan mereka tentang nikmat sehat. Ingatkan mereka tentang nikmat umur panjang. Ingatkan mereka tentang nikmat istri, anak dan keluarga. Tapi ada nikmat yang paling besar di antara semuanya, yaitu nikmat lahirnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, daerah yang kita cintai Raudhatul Ma'arif Al-Aziziyah. Raudhah artinya taman, Ma'arif jamak dari ma'rifah, ilmu pengetahuan. Raudhatul Ma'arif, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah," kalau kalian lewat di taman surga, "fartau," ikutlah kalian makan dan minum di taman-taman surga itu. Sahabat bertanya, "Mana ada taman surga di dunia ya Rasulullah? Taman surga itu nanti ada di akhirat." Kata Nabi, "Ada taman surga di dunia. Mana dia?" Majalisu zikri, majlis zikir. Majlis kita ini majlis zikir. Majlis kita ini majlis fikir. Kita berzikir mengingat Allah, berzikir mengingat Rasulullah, berfikir bagaimana umat Islam ke depan. Maka Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tema pentingnya daya sebagai pengayom umat. Pengayom artinya pelindung. Pengayom artinya pemberi naungan. Pengayom artinya yang memberikan kita perlindungan dan naungan. Ini nampaknya tak sesuai antara judul dan kenyataan. Judulnya daya pelindung umat, tapi buktinya umat petang ini kepanasan. Makna pelindung adalah melindungi umat Nangro Aceh Darussalam dari kesesatan dalam memahami agama. Hari ini Ustaz Abdul Somad diundang ke Aceh di 23 kabupaten kota, diawali dari Maulapuh Aceh Barat, ditutup dengan pulau Kabupaten Semelu. Itu kenapa masyarakatnya mengundang begitu banyak. Dan yang membawa saya kemari adalah kakak kelas saya, Tengku Haji Fadil Rahmi. Telepon yang masuk ke HP beliau yang mengundang di total semuanya berapa Tengku? 181 tempat yang mengundang. Andai saya datang tiap hari, satu tahun baru selesai. 181 tempat yang meminta untuk saya datang tabligh akbar di seluruh kabupaten kota sebanyak 23. Oh, ini dia orang, enggak tahu saya. Nanti saya pakai kacamata, di foto orang, di upload di internet, disangka anak muda. Tengku, sini sebentar. Tengku Haji Fadil Rahmi, inilah yang membawa saya ke 23 kabupaten kota. Namanya Tengku Haji Fadil Rahmi, kakak kelas saya di daerah dulu, lalu kemudian kami sama-sama ke Al-Azhar Kairo Mesir. Setelah itu beliau pulang ke Aceh dan beliau menelpon saya mengundang di 181 titik, tapi yang bisa dikabulkan hanya sepertiganya saja. Mohon maaf kepada Abu, kepada Ayahanda, setahun kami baru bisa datang kemari. Bukan sok hebat, sok mantap, tapi karena memang langkah dan rezeki pertemuan maut atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan santriwan-santriwati majelis guru memberikan maaf kepada Al-Fakir Abdul Somad. Yang salah bukan saya, tapi inilah orang. Beliau ini ketua IKAT, Ikatan Alumni Timur Tengah, Alumni Yaman, Alumni Saudi Arabia, Alumni Suriah, Alumni Lebanon, Alumni Mesir, Alumni Maroko, alumni Tunisia, alumni Aljazair, seluruh alumni, ketuanya adalah beliau. Adik-adik yang mau berangkat ke Al-Azhar Kairo Mesir, bupati-bupati yang mau mengirim mahasiswanya ke Mesir, maka melalui Tengku Haji Fadil Rahmi. Kita doakan mudah-mudahan badannya sehat, umurnya panjang, dan segala cita-citanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ingat wajahnya baik-baik, kalau kurang lengkap tengok di Instagram. Tulis saja di Instagram
Tengku Haji Fadil Rahmi enter, langsung nampak beliau. Saya tahu beliau kepanasan. Silakan. Ini belum berapa, di akhirat nanti diletakkan batu kerikilnya di tapak kaki, mendidih petak di kepala. Begitulah panasnya neraka jahanam. Tapi kita berpanas-panas dunia, setiap tetes 10 keringat kita akan dihapuskan segala silap, salah dan dosa insyaAllah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Di antara bapak ibu yang hadir yang ramai ini, semuanya mendapatkan pahala jihad fi sabilillah, amin. Tapi yang paling panjang pahalanya adalah santriwan dan santriwati, karena mereka sudah satu semester tak pulang kampung. Berapa lama mereka berada di sini? Berapa lama mereka menuntut ilmu? Berapa lama mereka menyabarkan diri? Di rumahnya ada makanan enak, di rumahnya ada orang tua, di rumahnya ada ayah dan ibu, di rumahnya ada kendaraan. Dia tinggalkan itu semua, diganti Allah. Man lam yadhuq zullat ta'allumi sa'atan, siapa yang tidak merasakan sakitnya menuntut ilmu sa'atan, walaupun sejenak, tajarra zullal juhli zullal jahli tul hayatihi, maka dia akan merasakan sakitnya jahil, tidak mengerti agama sepanjang umurnya. Oleh sebab itu, yang sudah belajar bidayah, bersyukurlah kepada Allah. Bapak ibu yang sudah mendaftarkan anaknya ke dayah, alhamdulillah. Yang belum mendaftarkan, na'udzubillah, segera daftarkan. Tanah lapang luas sejauh mata memandang. Anak bapak ibu tidak khawatir lari dari daya. Kenapa? Temboknya tinggi dan ada kawat berduri. Jangan pernah takut masukkan anak ke daya. Kenapa? Daya adalah benteng terakhir Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang paling mengerikan datang rusak kepala anak-anak kita adalah komunis. Tidak ada tempat bagi PKI Republik Indonesia. PKI sudah meluluh lantakan. Dulu filmnya diputar di setiap 30 September. Yang Kristen pun dibunuh juga oleh PKI. Apa kata PKI ketika sebelum membunuh DI Panjaitan? Darah itu merah, jenderal. Mereka congkel biji mata. Mereka potong tangkai jantungnya. Mereka tembak kepalanya. Artinya apa? Mereka anti agama. Siapa yang bisa mengatasi kelompok anti agama? Tidak ada yang bisa mengatasinya selain daripada daya. Oleh sebab itu ketika PKI dulu bangkit, syukuran, jazakumullah. Ketika PKI bangkit dulu tahun 1965, 1966, yang pertama dibantai oleh PKI adalah ulama. Ulama, mereka catat nomornya, mereka catat namanya, mereka catat rumahnya, mereka buatkan galikan kubur bentuk letter L untuk ditanam nanti. Mereka akan kubur hidup-hidup. Mereka sudah siapkan alat cabut kukunya, mereka siapkan alat congkel matanya, mereka siapkan bagaimana nanti memancung kepalanya. Tapi Allah masih menjaga negeri ini sehingga ulama masih tetap tegak berdiri. Dayah-dayah masih tetap ada sampai hari ini. Ulama-ulama tua masih ada, Abu Tumin, masih ada Abu Kutakrong, masih ada Abu Mudi, dilanjutkan dengan para abi, para tengku, alim ulama. Inilah yang akan menjadi benteng terakhir, karena negara kita berdasarkan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apa makna ketuhanan yang Maha Esa? Tidak ada tempat bagi orang yang tidak bertuhan di negeri ini. Siapa yang tak bertuhan, maka dia tak layak hidup di negeri ini. Kita Islam, Tuhan kita jelas. Siapa Tuhan kita? Itu yang disebutkan di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Atas berkat rahmat Allah, atas berkat rahmat Allah, kita merdeka bukan karena senjata, kita merdeka bukan karena bambu runcing, kita merdeka dikatakan atas berkat rahmat Allah. Itulah yang dinyatakan dalam surat yang pendek, Qul huwallahu ahad, esa, tunggal, tak berbilang. Kalau ada dua, berarti bukan dia. Laisa kamislihi syai'un, tak ada satupun yang sama dengan dia. Walam yakul lahu kufuwan ahad,
tak ada satu pun yang setara dengan dia. Pejamkan mata, nampak merah, nampak hijau, nampak hitam, nampak bayang-bayang. Apakah itu dia? Ma khatara bi balik, fallahu laysa kadzalik. Apa yang terlintas di kepalamu, apa yang terlintas di otakmu, maka Allah tidaklah seperti itu. Siapa itu Allah? Allahu la ilaha illa huwa. Bagaimana dia? Al-Hayyu maha hidup, Al-Qayyum maha mengatur alam semesta. Apakah dia mengantuk, apakah dia capek, apakah dia tidur? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Bagaimana kekuasaannya? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Adakah yang bisa menolong selain dia? Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Apakah dia tahu apa yang kita lakukan hari ini? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Bagaimana kekuasaannya? Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Apakah sulit bagi dia mengatur alam semesta? Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim. Dibaca ayat kursi menanamkan akidah iman yang kuat, maka siapa yang membaca ayat kursi di waktu zuhur dijaga sampai asar, dibaca asar dijaga sampai maghrib, dijaga maghrib dijaga sampai isya, dijaga bacaannya isya, dijaga sampai tahajud, dibaca waktu tahajud dijaga sampai witir, dibaca witir dijaga sampai subuh, dibaca subuh sampai ke zuhur. Kenapa Allah menjaga? Karena iman yang kuat dalam ayat kursi. Ayat kursi bukan mantra. Ini banyak orang sekarang mengatakan, Ustaz, katanya kalau dibaca ayat kursi hantu setan pergi. Kenapa saya baca tak pergi? Karena perbuatanmu sama setan sama perbuatanmu. Orang yang perbuatannya sama macam setan, ayat itu tidak memberikan pengaruh kepada kepalanya. Saat dia baca tidak ada efeknya. Pulak balik dia baca Allahu la ilaha illa huwa la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kata setan, masa setan ngusir setan? Ini sudah melanggar kode etik. Sesama setan dilarang saling ngusir. Ada efek bacaan. Siswa-siswa, santriwati, santriwan, kalau membaca ayat kursi, dia tidak akan mencontek, tidak akan curang. Kenapa? Karena dia tahu yang memperhatikan dia bukan abu, bukan abi, bukan guru. Yang memperhatikan dia siapa? Dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tidak mengantuk. Kalau engkau takut karena diawasi oleh guru, guru boleh jadi mengantuk karena mereka lelah mengontrol santriwan santriwati di waktu malam. Kalau kamu ditakut diawasi karena diawasi oleh atasan, atasan boleh jadi pergi keluar kota. Kalau kamu takut karena diawasi kamera CCTV, kamera CCTV tidak menyala karena kabelnya sudah dimakan tikus. Ini yang ditanamkan dalam diri anak-anak kita. Tamat dari daya, cidakan mau jadi polisi bisa. Ada anak-anak daya Raudhatul Ma'arif yang mau jadi polisi? Angkat tangan. Tak ada satu pun dari polisi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka sebetulnya mau, cuma takut. Anak daya lebih bisa lulus daripada anak SMP, SMA yang di luar sana. Kenapa? Karena anak-anak daya dadanya bersih. Saat diperiksa dada, itu kalau mau jadi polisi, tentara, TNI, angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat, diperiksa dadanya, scan, diperiksa dadanya, bersih. Kenapa? Karena di daya makanannya sehat, minumannya sehat. Anak di luar sana, makanan sabu-sabu, minuman tua, yang dihirup lem kambing. Tapi di sini semuanya bersih. Ada orang yang semangat luar biasa, mau jadi polisi, mau jadi tentara, tapi ternyata tidak sehat mentalnya. Didayah, dijaga kesehatan mental. Orangnya on time, tepat waktu. Belum lagi ustaz datang, jamaah sudah duduk melimpah ruah. Tak mereka pentingkan panas terik matahari. Ustaznya pula yang datang terlambat. Mohon maaf, mungkin ada yang tadi di pintu berteriak, ustaz kenapa sombong betul tak dibuka jendela. Saya paham, kalau dibuka jendela, bayangkan sebanyak ini yang mau bersalaman. Tidak selesai sampai azan isya. Kita nanti malam masih ada tabligh akbar acara. Oleh sebab itu tidak lain, tidak bukan. Daya sebagai benteng terakhir dari aliran sesat. Narkoba, zina, perbuatan curang, korupsi. Siapa yang bisa membentengi umat daripada itu semua? Tidak ada yang bisa membentengi selain daripada daya. Di sini kalian sudah dididik menjadi anak-anak yang takut kepada Allah.
jangankan kepada Allah, kepada guru kalian takut, kepada abu kalian tak melawat, kepada ustaz kalian menghormati. Ini akhlakul karimah ditanamkan. Besar-besar tertulis tastafi, akhlaknya tas, tasawuf, akidahnya ta, tauhid. Akidahnya ta, tauhid. Tastafi, fikihnya. Fikihnya ada empat mazhab. Yang paling tua Imam Hanafi, meninggal tahun 150. Yang nomor dua Imam Maliki, meninggal tahun 159. Yang nomor tiga Imam Syafi'i, meninggal tahun 204. Yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal, masyhur dengan nama Imam Hanbali, meninggal tahun 241 Hijrah. Inilah para imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa fikih cuma ada empat saja? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Yang empat itu yang masyhur. Ada Imam Ibnu Abi Layla, ada Imam Al-Auza'i, ada Imam Sufyan Al-Thawri, ada Imam Sufyan Ibnu Uyainah, ada Imam Ibnu Abi Layla, ada Imam Al-Auza'i, ada Imam Sufyan Al-Thawri, ada Imam Sufyan Ibnu Uyainah. Semua imam-imam mazhab ini hebat, masyhur. Tapi karena muridnya tidak menulis, kitabnya tidak ada. Imam Laits bin Sa'ad lebih masyhur daripada Imam Malik, lebih faqih daripada Imam Malik bin Anas. Apa kata para ulama? Kana Laits afqah min Malik. Imam Laits bin Sa'ad di Mesir lebih faqih daripada Imam Malik. Kenapa namanya tidak masyhur? Kenapa tidak ada pengikutnya? Kenapa sekarang tidak kita kenal mazhab Imam Laits? Karena murid-muridnya tidak menulis. Begitu juga dengan para ulama di Nusantara ini. Banyak ulama yang lebih alim, yang lebih hebat. Kenapa Ustaz Somad yang viral? Karena santriwan-santriwati selalu like and share. Jadi yang hadir, yang tampil di sini bukan karena alimnya, bukan karena hebatnya, tapi karena murid-muridnya yang sayang, yang menyebarkan ilmu pengetahuan kultum kuliah 7 menit, yang menyebarkan ceramah tausiah Ustaz Somad pendek-pendek sampai di Sabang, sampai ke Papua, orang mengenal. Kenapa orang kenal? Bukan karena alimnya, bukan karena hafalan Qur'annya, bukan karena hafalan matan Ibnu Aqilnya, bukan karena hebat akidahnya, tapi karena banyak followernya. Di mana itu? Di Instagram 6.4 juta. Saya cuma mau ngasih tahu aja bahwa Ustaz Tengku Haji Fadil Rahmi punya Instagram, saya punya juga. Ikut-ikutan senior kita. Senior artinya kakak kelas. Ada senior yang tak baik. Apa itu? Senang istri orang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk hidayah. Hidayah kalian dijaga supaya tidak menjadi senior. Kenapa? Karena hidayah dipisahkan antara santriwan dengan santriwati. Santriwan tak melihat santriwati, santriwati tak melihat santriwan, semuanya melihat ustaz. Kenapa santriwan tidak melihat santriwati? Apanya yang mau dilihat? Biji matanya. Apanya yang mau dilihat? Mata kalian terjaga anak-anakku. Makanya santri-santriwan yang berada di Raudhatul Ma'arif, maka mereka bisa menghafal Quran. Kenapa? Syakautu ila waki insu ahibzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi li'annal ilma nurut wa nurullah la yuhda lil asi. Apa kata Imam Syafi'i? Muhammad bin Idris Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah di Gaza. Gaza sekarang sedang dijajah oleh Israel laknatullah alaihim ajma'in. Gaza, nama Arabnya Gaza. Orang Barat susah menyebut Gaza. Gaza tulisan Arabnya Gaza, tapi karena lemak babi banyak di lehernya, Gaza. Yang tersinggung salah sendiri. Kenapa makan babi? Makanlah kambing. Pasti kok bisa nyebut Gaza. Nama kotanya Gaza, ditulis Gaza. Nama kotanya Dimashq, Dimashq, ditulis Damascus. Nama kotanya Al-Qahirah, tengok tulis-tulis huruf Arabnya, Al-Qahirah, ditulis Latin Cairo. Ini orang Baratnya ada-ada saja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah di sebuah negeri bernama Gaza di Palestina.
mudah-mudahan Allah menyelamatkan Palestina, diselamatkan dari tentara Israel. Amin. Ambil gambar dari atas, ambil gambar dari kanan, ambil gambar dari kiri, tunjukkan beginilah pasukan-pasukan tentara Allah yang akan membebaskan Palestina. Takbir. Jangan berangkat sekarang. Kalian hebatkan dulu diri kalian menjadi dokter spesialis, menjadi abu, menjadi abi para ulama, menjadi polisi dan tentara, baru kalian berangkat. Jangan besok semuanya permisi sama ayah anda, mau kemana? Berjihad ke Palestina. Tiba-tiba masuk koran Times, tiga anak dari Raudatul Ma'arif terbengkalai di Palestina karena tak dapat lontong sayur. Jangan menghadapi musuh dengan mata yang rabun. Pandang musuh baik-baik. Semangat perlu, tapi strategi juga lebih perlu. Itu yang diajarkan oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, anak-anak yang sudah ada di daerah, kuatkan semangat kalian. Jangan mental kalian macam mental kerupuk, dibesar, dibunyikan bersuara, disiram kuah, habis. Mental kalian mesti mental baja. Apapun yang terjadi, kalian tetap kuat dan istiqomah. Jangan pedulikan dengan teman-teman kalian yang di luar sana. Kamu kenapa mau keluar dari daya? Gak bisa pacaran, Pak Ustaz. Nah, pacaran-pacaran itu tak ada itu. Itu semuanya bohong. Adinda, penipu semua itu. Kalian belajar saja di sini baik-baik. Tamat kalian dari daya, ikuti ujian persamaan. Kalian mau jadi ulama, pergi kalian ke Yaman, Hadramaut, Darul Mustafa bersama Habib Umar bin Hafiz. Bisa ke Al-Azhar Kairo, bisa ke Zaitunah di Tunisia, bisa ke Mesir, bisa ke Maroko. Silakan terbang kalian sejauh mata memandang, tapi kaki tetap menginjak di bumi. Karena kalau kaki kalian tidak injak di bumi, berarti kalian hantu. Oleh sebab itu, kalian pergi ke mana saja. Saya tidak mau jadi ustaz, saya tidak mau jadi ulama, saya tidak mau jadi abu, saya tidak mau jadi abi. Kau mau jadi apa? Aku mau jadi orang. Sekarang memangnya kau monyet? Jadi orang yang bermanfaat, bisa jadi apapun. Aku Ustaz Abdul Somad bermimpi akan ada dokter-dokter spesialis, tapi dia alumni dari daya. Karena Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menerima beasiswa Ustaz Somad, kata Pak Rektor waktu saya ceramah di Yogyakarta, Ustaz Somad, kalau ada anak santriwan santriwati hafal Quran 30 juz, masuk ke Fakultas Kedokteran free, bebas biaya kuliah, bebas biaya praktek, bebas biaya sampai S1, sampai dokter spesialis, dan akan mendapatkan beasiswa scholarship. Bayangkan kalau dia pulang dan dia adalah dokter spesialis, dia basicnya agama, paham dia fikih, mengerti usul fikih, di dalam kepalanya ada Quran dan hadis. Memang pakaiannya pakaian dokter, tapi isi kepalanya adalah alim ulama. Memang bajunya baju dokter spesialis, tapi dalam kepalanya alim ulama. Dia akan berdua dengan Ustaz Somad, hadiri tabligh akbar dan pengobatan gratis. Ustaz Somad yang ceramah, dia tak ada ceramah, diam saja pakai jarum suntik. Hadiri tabligh akbar bersama Ustaz Abdul Somad dan operasi bibir sumbing gratis. Hadiri tabligh akbar bersama Ustaz Abdul Somad dan khitan masal gratis. Pun di kampung-kampung, banyak orang tua tidak bisa pergi ke dokter karena khitan mahal. Khitan sekarang bukan macam zaman dulu. Zaman dulu khitan tinggal pergi saja ke tepi sungai berendam. Berendam jam 6 sore, jam 6 subuh, besok dipotong pakai sebilu bambu. Sebilu bambu, masukkan bambu. Rupanya yang ini baru praktek, hilang, habis tuh. Dulu begitu. Sekarang sudah ada alatnya. Dari mana? Dari kedokteran. Yang melakukannya siapa? Siapa yang bisa melaksanakannya? Tapi kalau ada dari daya, alumni daya,
pergi dia ke fakultas kedokteran, pulang dia, dia akan ajak Ustaz Somad, Ustaz, ayo kita adakan khitan masal gratis, dibuatlah baliho besar-besar, daftarkan anak Anda dan suami Anda. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata dakwah tidak hanya bisa dilakukan oleh ustaz, tapi dengan profesi apapun kau bisa melakukan dakwah. Kira-kira mana yang lebih efektif dakwahnya? Ustaz yang ceramah atau bapak polisi yang berdakwah? Jangan jawab. Saya tahu kalian susah untuk menjawab. Nanti saya tanya, siapa yang paling efektif dakwahnya? Bapak polisi apa ustaz? Kalian segan untuk menjawab. Nanti kalian jawab ustaz, pak polisi tersinggung. Kalian jawab polisi, ustaznya merajuk. Jadi siapa yang paling efektif? Dengarkan cerita saya. Tiba-tiba masuk waktu zuhur, ustaz pun datang ke masjid dan musalla. Hayya 'alas shalah. Tak ada orang datang. Ustaz yang memanggil jamaah, orang cuek saja. Siapa yang azan itu? Ustaz Somad. Ah, biarlah dia sholat sendiri. Tapi begitu azan Kapolres, hayya 'alas shalah, orang mulai bertanya, siapa itu? Pak Kapolres. Oh, yang tamat dari Dayah itu dia. Mereka semuanya datang ketakutan. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Siapa yang tak sholat? Jawab. Segenggam pistol di tanganmu kau pakai untuk menolong agama Allah. Engkau tidak menakut-nakuti orang, engkau tidak menteror orang, tapi orang segan melihat engkau. Bapak polisi, bapak tentara, angkatan darat, angkatan darat, angkatan laut, kalian dengan seragam kalian sholat di masjid dan musalla, kalian tak ceramah, kalian tidak suruh orang, hai ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, qumu ilas shalah, tegakkan sholat. Kalian cukup diam saja ke masjid. Allahu Akbar. Apa kata ibu-ibu menasihati anaknya? Nak, tengok tu. Polisi sholat, tentara sholat, angkatan laut sholat, angkatan darat sholat. Bapakmu di rumah nonton TV. Betapa dengan seragammu, betapa dengan pakaianmu, akan ada anak Dayah yang hebat nahunya, hebat sorobnya, hebat balaghahnya, hebat mantiknya, hebat bayannya, hebat fikihnya, hebat usul fikihnya. Tapi dia juga ternyata pilot. Apa itu pilot? Supir pesawat. Hebat dia. Dan dia tahu ternyata ada Ustaz Somad naik pesawat. Tiba-tiba dia keluar dari tempat pilot. Dia tengok, Ustaz Somad mana? Itu di kursi di belakang. Datang dia ke belakang. Ustaz, silakan maju. VVIP, very very important person. Masa Ustaz diletakkan di kursi paling belakang? Masa Ustaz di belakang? Maju Ustaz. Ustaz pun maju di kursi bisnis eksekutif. Atas apa itu namanya? Syafaat dari anak Dayah yang menjadi pilot. Selama ini kalau naik pesawat, lagunya lagu barat. Yang mendengar tak paham, yang nyanyi tak paham. Semuanya nganggur. What can I do? What can I do? Tapi begitu yang jadi pilot tadi anak Dayah, anak pesantren, hebat ilmu agamanya, tapi otaknya juga cerdas, dan dia memilih dakwah melalui pesawat. Begitu semua orang sudah duduk tenang, pesawat mau berangkat, dia pun membaca Subhanallazi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sampai di atas, rupanya cuaca mendung, pesawat tiba-tiba, semua yang dekat itu ketakutan. Oh my god, wow, ketakutan. Tiba-tiba didengarkannya suara, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, ala siratin mustaqim. La tuqra'u fi amrin asirin, dibacakan pada perkara yang sulit, dibacakan pada perkara musibah, dibacakan pada perkara yang susah, illa yassarahullah, maka Allah akan memberikan kemudahan.
Makanya ibu-ibu kalau ada suaminya sakit, susah, bacakan. Dua kemungkinan, kalau tak sehat, mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang tak pernah bermimpi, maka dia susah akan melihat mimpi menjadi kenyataan. Abdul Somad bermimpi ada anak dayah yang menjadi pilot. Abdul Somad bermimpi ada anak dayah yang jadi dokter spesialis. Abdul Somad bermimpi ada anak dayah yang akan jadi menteri. Abdul Somad bermimpi akan ada anak dayah yang jadi presiden. Abdul Somad bermimpi akan ada anak dayah yang menjadi tentara. Abdul Somad bermimpi akan ada anak dayah yang datang ke dayah Raudhatul Ma'arif pulang. Ketika Ustaz Somad sedang tablik akbar ceramah tahun 2038, 20 tahun lagi, tiba-tiba turun helikopter. Abu, Abi, itu siapa? Itu alumni kita. Kok dia datang naik helikopter? Dia punya kebun. Hah? Kebun apa? Kelapa sawit. Loh, kok orang kebun kelapa sawit bisa punya helikopter? Memang kebun kelapa sawit, Pak Ustaz, tapi kebunnya sejauh mata memandang. Lebar? Ya, tidak lebar. Cukuplah untuk 70 keturunan. Engkau menjadi entrepreneur sejati. Tidak mengharapkan diri menjadi pegawai. Cita-cita tertingginya bukan PNS, entrepreneur. Kenapa dia menjadi entrepreneur? Kenapa dia menjadi businessman? Karena Raudhatul Ma'arif mengajarkan mereka menjadi entrepreneur. Ini termasuk dayah percontohan yang dipilih oleh Bank Indonesia untuk investasi permodalan, karena ini termasuk pesantren dayah yang berhasil mengembangkan entrepreneur kepada guru-guru dan santri-santrinya. Berikan tepuk tangan untuk para abu-abi pimpinan dayah kita. Bank yang memilih, lembaga keuangan negara yang memilih. Kenapa? Karena orangnya hebat dalam bidang agama, jujur dan amanah. At-tajir pedagang, as-soduq jujur, al-amin amanah. Ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Kalian yang gadis-gadis, jangan ragu dengan mereka bidayah yang ganteng kadik. Jangankan kalian yang gadis-gadis, sedang ayam saja mereka jaga. Apalagi kalian. Oleh sebab itu maka jangan pikirkan tentang pacaran sekarang, fokus saja belajar. Kalau pikiran kalian sudah mulai memikirkan perempuan, hilangkan. Buka kita kalamun alabdun mufidun kastakim ismu nafidun suma harfu milkalim. Insya Allah hilang. Datang dia baca lagi, datang dia baca lagi. Datang juga pukulkan kepala. Buang-buang waktu saja itu. Apa itu? Pacaran, pacaran, pacaran. Besok sore, tanggal 31 Desember, anak lajang sudah datang pakai motor besar menjemput pacar. Pak, saya bawa anak gadisnya ya. Bawa lah. Nanti pulang malam ya, Pak. Sampai pagi nggak apa-apa. Bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini. Nabrak yang listrik, mati. Mati syahid, mati konyol. Bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini. Masuk angin, gembong. Akad nikah, mertua marah. Aku nikah, kena kau dikenal itu. Itu tidak akan terjadi pada anak-anak muda dayah. Tadi pagi Ustaz Somad menjadi saksi pernikahan Tengku Haji Amrullah. Tengku Haji Amrullah tamat dari dayah, kuliah ke Mesir, LC. Selesai LC, S2, MA, LCMA. Menikah dengan wanita pujaan hati. Ditemukan Allah. Aku tak pernah mencarimu, kau tak pernah mencari aku. Allah mempertemukan kita. Jawabannya bukan, so sweet honey. Itu semua ada saatnya. Ada saat belajar, ada saat susah payah, ada saatnya kritis, ada saatnya melarat, ada saatnya susah. Tapi sampai masanya saat bahagia, ketika seorang laki-laki, berikut ini pemasangan cincin di tangan mempelai perempuan yang sudah menjadi istrinya. Orang semuanya mata terbelalak menengok cincin yang indah. Semua orang menengok cincin itu macam menengok kucing. Orang tidak tahu cincin itu dulu dari emas. Emas itu dari mana? Emas itu berada di tengah hutan Kalimantan. Kuning emas itu bercampur dengan kuning tanah liat, kuning emas dan kuning satu lagi. Diayak di dalam kuali di tepi sungai, di
diputar ke kiri dan ke kanan untuk memisahkan yang tiga antara kuning emas, kuning tanah liat dan kuning satu lagi. Yang kuning satu lagi buangkan karena kotoran, campakkan. Yang satu kuning tanah liat, campakkan. Tanah banyak tak berguna, hanya untuk batu bata. Tapi ada butiran-butiran emas yang sedikit, dikumpulkan butiran emas yang bulat-bulat kecil-kecil, jadikan menjadi satu, dibakar, dikasih merkuri masih hitam, dibakar, dicuci, akhirnya kuning menyala, dibentuk, diukir, dipahat, dikasih batu permata, barulah dia cantik, diletakkan di etalase kaca di mall, semua yang melihat. Datanglah calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan sambil menunjuk, "Mas, Pak, Koh, ini cincinnya untuk nikah ya?" "Iya." "Berapa harganya?" "Satu, yang ini 200, yang ini 300. "Kok murah sekali?" "200 juta, goblok." Apa kata si perempuan yang matre tadi? "Bang, bang, 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 akan nikah kita pakai yang ini aja ya." "Apa?" Perempuan yang matre melihat emas, melihat permata, ditunjuknya, "Ya ini kan." Si laki-laki jantungnya tak tahan, penyembitan pembuluh darah, mati. Jelek sekali matinya. "Si Anu mati kenapa?" "Karena jantung koroner." "Si Anu mati kenapa?" "Diabetes mellitus." "Si Anu mati kenapa?" "Karena sakit." Enak bunyinya. "Si Anu mati kenapa?" "Waktu ditunjuk cincin emas mahal, mati." Coba kalau kau dapatkan perempuan yang soleha, malah laki-laki itu yang menawarkan, "Adinda mau pakai cincin emas yang ini?" "Tak perlu bang, yang penting mahar kau ajarkan aja aku kitabullah. Aku ingin kau menjadi imamku di dunia akhir." Begitu. Bukan matre, matre, matre. Dunia yang kau pandang, dunia yang kau cari akhirat belum tentu dapat. Tapi kalau akhirat yang kau kejar, dunia akan bersimpuh di bawah tapak kakimu. Kudoakan semua yang soleh-soleh ini akan bertemu dengan yang soleha-soleha, insya Allah. Yang bilang amin yang ketiga. Ini anak udah susun paku, amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, benteng terakhir masalah akidah, benteng terakhir masalah akhlak, benteng terakhir masalah kebinekaan, benteng terakhir menjaga persatuan, tidak lain tidak bukan adalah dayah. Bidayah kalian dididik biasa susah, bidayah kalian dididik biasa berbakti kepada orang tua. Ibu, bapak, sayang kepada anak bukan diletakkan di celah ketiak. Sayang kepada anak bukan diikatkan di dekat kamar. Sayang kepada anak tinggalkan jauh-jauh di pesantren. Tapi ibu kalau meninggalkan anak di pesantren, jangan tinggalkan dengan tetesan air mata. Kenapa anak banyak tak tahan didaya? Karena ibu waktu meninggalkan anak nangis, "Nak, di sini ya." Tinggalkan dia dengan semangat, "Anakku, kutinggalkan engkau di sini bukan karena aku tidak sayang padamu. Aku sangat cinta padamu. Tapi ku tinggalkan kau di daya, ku titipkan kau kepada ayah anda, ayah rohani, ayah jasmanimu di rumah, biarlah bersama aku. Kau ku tinggalkan kepada ayah rohani, ayah jasmanimu karena darahmu sama, ayah jasmanimu karena dagingmu sama, ayah jasmanimu karena rupamu sama, ayah rohani yang membimbing spiritual, membimbing akidah, Ahlussunnah wal Jamaah, membimbing cara solat. Lebih baik ku tinggalkan kau sekarang di sini daripada engkau menangis 20 tahun lagi karena anakmu pecandu narkoba, karena anakmu pezina, karena anakmu LGBT. Kutinggalkan kau di sini atas nama Allah." Anaknya pun bingung, "Makna sehat apa tak beli kakbar?" Kalau menangis bukan didayah, menangis nanti. Tinggalkan anak didayah, setelah keluar dari pagar udah agak-agak jauh dikit, berhenti. Jadi pokok-pokok pisang nangis. Ini banyak ibu-ibu meninggalkan anak menangis. "Ustaz Somad, kemarin anak saya titipkan didayah. Terus begitu pulang ke rumah, istri saya menangis matanya bengkak sebesar telur angsa." "Kenapa dia nangis?" "Pergi didayah melihat kasur tipis, di rumah spring bed 2 lapis. Tiba-tiba didayah kasih kasur tipis, bulan berikutnya yang tipis itu hilang." "Bukan begitu. Ustaz ngejek dayah?" "Tidak, saya juga didayah. Cuman tak tamat, itu aja bedanya. Tapi pernah, andailah dulu saya tamat. Ya laitani kuntu mutakharrijan.
Andai dulu aku tamat hidayah, tentu hari ini titelku tidak SMA, pasti aku doktor. Macam Dr. Amri dari Aceh, macam Dr. Awan Zikri dari Aceh, macam Dr. Muslim Ibrahim dari Aceh, macam Profesor Dr. Muhyiddin Wali dari Aceh. Mereka yang tamat-tamat dayah itu titelnya doktor. Abdul Somad LCMA, lagi cemas menghadapi anak-anak. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian tamat dari dayah ini, mendapat barokah tuan guru, kemanapun kalian dicampakkan tak akan pernah mati. Kalian macam kelapa, diletakkan semuanya berfungsi. Akarnya bisa jadi bahan kayu bakar, batangnya bisa menjadi tiang rumah, atap rumah dari daunnya. Daunnya yang muda bisa membuat janur untuk acara pernikahan. Kelapa muda bisa menjadi es, kelapa tua bisa untuk digulai. Santannya kolesterol dikit. Tapi tak ada yang tak bermanfaat dari kelapa. Begitulah kalian alumni-alumni, tamatan-tamatan dari dayah. Oleh sebab itu siapkan dari sekarang ilmu kalian. Orang di dayah, orang yang super cerdas, berapa pelajaran agamanya? Nahwu, sorof, balaghah, ma'ani, mantik, bayan, qawafi, tajwid. Ulang balik. Nahwu, sorof, balaghah, ma'ani, mantik, bayan, arul qawafi, tajwid, fikih, usul fikih, 10, qawaidul fikih, hadis, ulumul hadis, rijalul hadis, mustalah hadis, hadis tahdi, hadis maudhu'i, tafsir, qiraat, ulumul Quran, 20. Mereka yang di luar sana berapa pelajaran agamanya? Quran, hadis, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam. Itu pun disingkat lagi menjadi satu, PAI, Pendidikan Agama Islam. Masuknya seminggu sekali. Kadang-kadang gurunya masuk, punya tak datang karena banjir. Kadang-kadang muridnya datang, gurunya tak datang karena ditahan suami. Kadang-kadang guru sama murid sama-sama tak datang. Tamat yang ada di kepalanya fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Memangnya nanti malaikat maut bertanya, satu tambah satu berapa? Yang ditanya adalah marabuka, man imamuka, man nabiyuka, ma kitabuka. Itu yang akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Biarkan isi kepalamu sebelah kiri fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, tapi isi kepalamu sebelah kanan 20 pelajaran agama. Oleh sebab itu anak yang paling cerdas, anak yang paling hebat, IQ yang paling tinggi, itulah masukkan ke dayah. Setelah tamat dia akan menjadi Imam Syafi'i, dia akan menjadi Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dia akan menjadi Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah. Imam Al-Bukhari yang hafal 600 ribu hadis diringkas menjadi satu kitab Sahih Al-Bukhari, 7275 hadis. Apa kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti? Hafiztu mi'atai alf hadis, aku hafal 200 ribu hadis. La wajadtu aktsara min dzalika la hafiztuha, seandainya aku dapat lebih banyak daripada itu, aku pun akan hafal juga. Anak yang paling cerdas, anak yang paling rajin, anak yang paling mantap, anak yang paling hebat, masukkan ke dayah. Kenapa sekarang kualitas dayah jatuh, turun, melorot? Anak yang paling goblok, yang tidak diterima di SMP, ditolak di SMP, sudah hampir mati, itulah baru diserahkan. Akhirnya di dayah pun melawan guru, melawan abi, melawan abu, anak durhaka, keluar, orang tuanya salah ngomong. Kenapa anak bapak keluar? Saya takut di dayah nanti jadi teroris. Yang salah bukan dayahnya pak, anakmu hantu. Kenapa anaknya hantu, bapaknya setan? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan lain menjaga anak-anak kita. Memangnya kami yang laki-laki ini bisa menjaga anak kita? Bisa. Kami laki-laki pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, litang pukang. Pagi kami berangkat, anak kami masih tidur. Kami pulang malam, anak kami sudah tidur. Siapa yang menjaga anak-anak kita? Ibu. Ibunya wanita karir. Ibunya pun juga tak jumpa sama anaknya. Bahkan ibu zaman sekarang aneh bin ajaib, anaknya disusukan ke kaleng. Makanya sekarang hadis sudah bunyinya berapa? Surga di bawah tapak kaki kaleng. Jangan heran kalau anak kecil dulu dipeluk emaknya diam. Oi, oi.
peluk emaknya, diam. Anak sekarang enggak, kasih emaknya makin nangis, kasih kaleng, diam. Gara-gara minum susu kaleng. Oleh sebab itu saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, siapa yang bisa mendidik anak kita? Bapaknya sibuk, emaknya sibuk, bapaknya jarang pulang. Siapa namanya? Toib. Bang Toib, jarang pulang. Maka yang bisa menyelamatkan anak-anak kita adalah daya. Maka judul kutam ini memang tak salah lagi. Pentingnya daya sebagai pengayom umat. Ini kampus yang baru, karena tidak muat lagi di tempat yang lama. Tanah masih lebar, luas. Lalu kemudian anak-anak kita akan belajar di sini. Ya, mereka belajar di sini. Di mana mau belajar? Mana ruangnya? Mana majelisnya? Ini semua adalah membangkitkan semangat umat Islam. Kau yang punya duit banyak, kau yang punya duit banyak, duitmu itu tidak akan dibawa mati. Tolong tunjukkan saya siapa yang mati bawa kartu ATM, siapa yang mati bawa kelapa. Tapi tanah yang kau wakafkan, tanah yang kau infakkan, itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selesai acara tablik akbar ini, hubungi Abu, hubungi Abi, tanya mereka, berapa sak semen lagi yang perlu? Berapa lokal lagi yang perlu? Berapa batu bata yang perlu? Berapa seng yang perlu? Bapak mau membantu? Enggak, tanya aja. Tolong, dinding-dinding itu, kau bangun rumahmu besar. Hei laki-laki, laki-laki yang pergi pagi pulang petang, yang duitnya banyak, kalian bangun rumah dua lantai, kamar mandinya pakai keramik, mahal, pakai marmer dari Itali. Ingat, begitu kau mati, rumah itu dijual oleh istrimu, mau kawin lagi dengan brownies, brondong manis. Hai laki-laki yang punya duit banyak, kau beli mobil mewah, kau beli motor besar. Setelah kau meninggal dunia, mobilmu akan dibawa istrimu ke kantor polisi Samsat, STNK, BPKB. Pak polisi nanya, ini untuk apa kok? Mau balik nama. Namanya kenapa mesti dibalik pakai? Nama yang lama gak bisa, karena pak polisi gak mau nangkap almarhum. Mobil yang kau beli akan mereka pakai, rumah yang kau beli akan mereka jual. Lalu mana yang akan bersamamu mati? Itulah berapa keping semen, itulah berapa sak batu bata, itulah berapa kotak keramik. Itu yang akan menolong di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz ini kalau ceramah dibilangnya suami aja yang mati, mentang-mentang dia mencari simpati ibu-ibu. Oke, kita balik kalau gitu, ibu yang mati. Ibu yang selama ini simpan duit, dapat duit simpan, dapat duit simpan, dapat duit simpan, pelit kerugul, bakit, khusyuk, simpan duit, beli cincin, beli cincin, beli cincin, beli cincin, pergi undangan, 4 cincin. Oh. Ibu mau kemana? Bawa undangan. Begitu selesai undangan makan, panas ya, panas. Rupanya mau menunjukkan rantai besar, mau menunjukkan kata Maya, rupanya gelang kaki besar. Jam berapa sekarang? Rupanya gelang besar, cincinmu, gelangmu, rantaimu, gelang kakimu. Ingat, begitu kau meninggal dunia, suamimu akan mengumpulkan semua untuk modal kawin lagi. Tengok, mereka sudah ketawa sekarang. Kalau tak percaya, nanti malam ibu-ibu pura-pura mati jam 12. Coba tes nanti malam, pura-pura mati jam 12. Begitu jam 12 kalian mati, jam 1 suami melihat orang tak ada, mulai dibukanya cincin satu saja. Nanti malam begitu dia buka, langsung kalian pegang. Belum lagi bang. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya tidak menyuruh kalian bersedekah, karena saya bukan alim ulama yang berceramah, bersedekahlah, bersedekahlah. Tidak, saya tidak menyuruh kalian bersedekah. Saya cuma cerita aja. Kalian yang simpan cincin, simpan gelang, simpan rantai, simpanlah, simpan, simpan, simpan. Tapi ingat, kalian yang menyimpan duit di ATM, menyimpan duit di bank, kalian berikan mobil besar. Ingat, kalau kalian mati, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar diambil anak muda. Kalian yang pelit, kalian yang bakhil, silakan, silakan. Nah, gimana? Sudah agak-agak terasa mau mati?
Mari kemari santri 4 orang, maju ke depan, pegang ujung sorban saya ini. Anak-anak muda, yang sehat-sehat, yang mau mati jangan. Bawa sampai ke ujung-ujung sana, isi duit. Nanti duitnya dapat bukan untuk Abdul Somad. Belikan ke semen, belikan ke batu bata, belikan. Oh, duit saya belum, sini dulu. Oh, Ustaz tunjuk orang aja, dia tak ada ngasih duit. Oh, ini sorban saya ini warnanya merah, artinya dia hanya menerima duit yang warna merah aja. Tengoklah, asal masuk duit merah, pasti dia masuk ke dalam. Tengok, merah kan? Nah, masuk. Tapi kalau dimasukkan yang abu-abu, nah, jatuh di bawah. Nah, kan? Masuk juga. Lah, sebarkan ke sana. Saya tidak nyuruh bersedekah, cuman kalau udah agak-agak keluar, masukkanlah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masukkan. Apa kata malaikat kepada yang bersedekah? Allahumma ati munfiqan khalafa. Siapa yang bersedekah? Siapa yang berinfak? Beri dia ganti ya Allah. Beri dia ganti ya Allah. Apa kata malaikat kepada orang yang tak mau bersedekah? Orang yang pelit, orang yang bakhil. Allahumma ati mumsikan talafa. Siapa yang tak bersedekah? Beri dia kebinasaan. Tapi tak mau bersedekah, beri dia kebinasaan. Perempuan yang tak mau bersedekah, suaminya akan dilarikan pelakor. Siapa yang tak mau bersedekah? Na'udzubillah, na'udzubillah. Itu bukan doa Abdul Somad, itu doanya para malaikat. Begitulah hebatnya. Adik-adik yang membawa sorban, kalau ada kotak-kotak lain, bawakan juga. Jangan hanya kepada yang laki-laki saja. Memang duit ini di tangan laki-laki, tapi dompet dipegang perempuan. Akhirnya laki-laki ini tak banyak bawa duit. Karena kata istrinya, abang 2000 aja. Nanti kalau banyak-banyak, kawin lagi. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, keluarkan kotak. Tapi sebelum kotak disebar, hitung dulu. 20 yang keluar, 20 juga yang balik. Jangan sampai 20 keluar, balik 10. Oh, Ustaz Somad su'uzon, bukan su'uzon. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang akan menolong kita di hadapan Allah, tidak ada yang bisa menolong. Yauma yafirul mar'u min akhihi. Saudara kandung tak bisa menolong. Wa ummihi wa abihi. Ibu kandung tak bisa menolong. Ayah kandung tak bisa menolong. Wa sahibatihi wa banihi. Istri tak bisa menolong. Anak tak bisa membantu. Siapa yang akan menolong kita? Sedekah itu akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yuzilluhumullah. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Tadi panas terik, panas tadi. Tapi kita sabar, alhamdulillah, matahari pun redup condong ke dalam. Tapi di padang mahsyar nanti sejengkal dari kepala, sejengkal dari ubun-ubun. Ada orang yang tenggelam karena keringatnya sampai mata kaki. Ada orang yang tenggelam karena keringatnya sampai lutut. Ada orang yang tenggelam karena keringatnya sampai pinggang. Ada yang tenggelam karena keringatnya sampai leher. Panas. Siapa yang bisa menolong? Kullum ri'in taqazilli sadaqatihi. Orang akan bernaung di bawah sadaqah. Di bawah sadaqah, Bapak Ibu. Siapa yang bersedekah 100 juta, datang dia ke Abu, datang ke Abi. Abu, saya tersentuh mendengar ceramah Ustaz Somad tadi. Ini 100 juta di akhirat dia akan dapat naungan cor. Kira-kira macam gedung yang belakang itu 100 juta. Bapak. Kalau ada yang memasukkan tadi 100 ribu, nah itu tenda. Tenda biru. Tenda biru. Tak lama ni, paling 2 hari cuma. Kalau ada yang memasukkan 5 ribu, Pak Ustaz, koran, tribun. Itu 5 ribu. Paling 2 ribu perak, Pak Ustaz, kardus. Nanti kalau nampak di akhirat, idza as-sama'u fatarat, ketika langit terbelah, wa idzal kawakibu intasarat, planet bertabrakan, Merkurius, Neptunus, Pluto, Mars, hancur berkeping, hancur dunia. Wa idzal biharu fujjirat, lautan. Lautan, naik air laut ke darat, namanya tsunami. Air laut naik ke darat, namanya tsunami. Itu yang perempuan, yang laki-laki Sumanto. Wa idzal qubur bu'thirat, yang dikubur bangkit tegak ke atas menghadap Allah. Ada yang bangkit dari kubur, dan dia bangkit dari kubur itu dalam keadaan seperti orang gila, seperti orang kerasukan setan, karena makan riba, karena tidak bersedekah.
tapi yang bangkit dari kubur dalam keadaan mendapatkan naungan di singgasana Allah, dicari oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Rajulun tasaddaqa bi shadaqatin, orang-orang yang bersedekah termasuk dalam sab'atun yuzilluhum Allah, 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah. Kita paling takut mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tiap hari, tiap petang, tiap siang, tiap malam berdoa, Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Doa tidak mempan, hanya berdoa saja tak mungkin, harus ada usaha dan doa. Orang hanya berusaha, tak mau berdoa, sombong. Berdoa, tak mau berusaha, pesong, gila. Maka doa mesti diimbangi dengan usaha. Berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa khtim alaina bi su'il khatimah. Apa doanya biar supaya mati husnul khatimah, Pak Ustaz? Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Usahanya, sedekah. Sedekah itu sirri tadfa'u mitata su'. Orang yang bersedekah menolak mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ibu-ibu kalau mau selamat dari su'ul khatimah, sedekah. Bapak-bapak kalau mau selamat dari su'ul khatimah, sedekah. Ada seorang anak muda meninggal husnul khatimah, meninggal dalam keadaan pakaian ihram di dalam Masjidil Haram, di belakang makam Ibrahim, selesai salat sunat tawaf dalam keadaan berwudu. Ini kematian yang paling indah. 5 kebaikan dalam keadaan pakai ihram, di belakang makam Ibrahim, di dalam Masjidil Haram, selesai melaksanakan tawaf, selesai dalam sujud terakhir. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Orang heran, kenapa dia mati husnul khatimah? Siapa dia? Apa jabatannya? Apakah dia ulama? Apakah dia alim? Datang orang ke rumah ibunya. Ya, itu yang kemarin meninggal husnul khatimah di dalam Masjidil Haram, di belakang makam Ibrahim, dalam keadaan sujud terakhir, anak ibu. Mana saya? Apa amalannya? Saya tak tahu. Dia manusia biasa. Dia bukan ustaz, dia bukan ulama, tapi meninggalnya hebat sekali. Orang tak ada tahu amalnya apa. Ternyata setelah seminggu datang seorang ibu-ibu janda membawa anak-anak yatim. Apa kata si ibu janda? Anak saya ini tidak bisa sekolah karena ayahnya meninggal, kami yatim. Tapi dibantu oleh anak ibu, 1/3 gajinya selalu dia kirimkan untuk anak-anak yatim. Begitulah husnul khatimah. Makanya ibu, nanti kalau bapak meninggal, tiba-tiba seminggu setelah itu datang janda bawa anak, sabar, itu tanda husnul khatimah. Tapi maksudnya bukan dia nikah siri, bahwa maknanya ternyata dia menyantuni anak yatim. Hai kalian bapak yang kaya-kaya, hai kalian bapak yang banyak duit, hai kalian ibu yang kaya-kaya, hai ibu yang banyak duit, jumpai abu, datangi abi, tanya mereka, berapa anak yatim di sini yang belum bayar uang sekolah? Berapa anak yatim yang tidak punya bapak? Berapa anak yatim yang belum bayar SPP? Berapa anak yatim yang terkendala karena tidak bayar uang sekolah? Bapak mau bayarkan dia? Iya, semuanya. Enggak, 2 orang aja. Itu yang kita mampu. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang hamba kecuali sesuai dengan kemampuannya. Yang bisa memberikan 1 batu bata, berikan. Yang bisa memberikan 2-3 sak semen, berikan. Yang bisa memberikan 1 lokal, berikan. Itu yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau seekor gajah, bawalah sebatang kayu kelapa. Tapi kalau engkau seekor semut, bawalah sebutir gula. Ini makna kiasan. Engkau seekor gajah, bawalah 1 batang kayu kelapa. Karena engkau gajah besar. Tapi kalau engkau seekor semut, bawalah sebutir gula. Tapi kalau ada seekor gajah bawa sebutir gula, ini gajah sakit. Saudara, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dibebani Allah kalau kita tidak mampu. Fattaqullaha, takutlah kepada Allah. Mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kamu. Lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkuli, kalau kalian benar-benar tawakal kepada Allah, sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama ruziqat thair, kalian akan dapat rezeki macam seekor burung dapat rezeki. Tardu khimasan, pergi dalam keadaan perut kosong. Wayabukubitanan, pulang dalam keadaan perut berisi. Pergi perutnya kosong, pulang berisi. Tengok sorban merah Ustaz tadi, pergi dalam keadaan kosong, pulang dalam berisi. Jangan-jangan pula polisinya.
Masya Allah, tabarakallah, nanti akan dihitung oleh adinda santriwan, santriwati kita. Mereka akan hitung semuanya. Masya Allah, tabarakallah, duit yang kalian simpan di dompet akan hilang. Duit yang kalian simpan di rumah akan hilang. Tapi yang di sini, yang di kota ini, inilah yang akan kekal abadi. Bismillah, Masya Allah. Yang belum tahu hitungannya tak apa, saya mau tunjukkan aja. Oh, ringan ternyata. Ini duit semua, kita tengok warnanya ya. Masya Allah, 5.000 perak. Ini apa warnanya? 2.000. Yang mengasih 2.000 yang tersinggung, karena walaupun 2.000 yang kalian beri, apa kata Allah? Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi pun yang kau berikan akan dibalas Allah. Sedangkan sebesar biji sawi dibalas, apalagi 2.000, betul? Tapi yang 100.000 hanya satu. Jangan nanti semuanya datang, 2.000 aja. Berarti yang dimuliakan Allah SWT. Itu dalilnya bagi yang ngasih 2.000. Makanya nanti kalau ada yang belum ngasih, kasih 2.000. Kalau kawan tanya, kenapa kau kasih 2.000? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Lima ribu apa? 5.000. Famai yamal mithqala dzarratin khairan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hanya Allah yang tahu siapa yang ikhlas di antara kita. Jangan-jangan yang berkoar-koar, yang berceramah itu, oh, ternyata kotaknya memang sudah disiapkan. Kota amal pembangunan daya ramah. Padahal aku tak ada cerita ke saya, panitia pun tak ada. Sepatah kata pun mereka tak ada cerita. Wallahi tallahi billahi, tak ada dusta di antara kita. Mereka tidak ada ngomong penggalangan dana. Tiba-tiba ada gerak hati saya. Tapi memang nampaknya mereka berdoa dari belakang. InsyaAllah, tabarakallah, inilah yang akan menolong di hadapan Allah. Mudah-mudahan yang bersedekah ini, loh, ini sorban saya yang tadi, kemana duit tadi? Bapak ibu yang dimuliakan Allah, ini sorban keramat, saya simpan aja. Nanti di tempat lain kita tebar lagi. Duitnya masuk ke dalam. Kama sali abah, seperti satu biji. Ambatat sabah sanabil, tumbuh 7 cabang. Satu yang kalian tanam, tumbuh 7 cabang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul, 7 kotak tumbuh. Ambatat sab'a sanabil wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Kalau kau makan itu, kau ambil 100.000, kau belikan makanan, pecel lele, ayam panggang, ikan bakar, kau belikan makanan, makanan, mie Aceh. Kenapa itu tersebut? Betul ingat? Ma'akal tafa'ablaita, yang kau makan busuk. Belikan pakaian. Ma'alabis tafa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk. Makan pagi, makan siang, makan malam 2 ons setengah. 1 bulan 7 kilo setengah. 1 tahun 100 kilo. Abdul Somad biar kurus begini sudah membusukkan beras 4 ton 200 kilo. Setahun 100 kilo. Umur saya 42 tahun. Walaupun kelihatannya macam 22. Kilo. Mana dia sekarang? Seandainya kotoran kambing, ini kandang kambing, di bawah kotoran kambing, ambil pakai skop, siramkan ke cabai, pohon cabai akan merah, cabai akan gemuk, cabai akan besar. Tapi kalau yang 4 ton 200 kilo tadi kau siram ke cabai, cabai kuning layu, mati kontan. Saking tak adanya manfaat manusia, yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, yang kau sedekahkan, inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mama buka dompet, kota 7 sudah lewat. Mama buka, bapak nyari apa? Nyari pangeran, nyari Patimura bawa golok. Terakhir yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dunia mata, dunia ini kenikmatan. Wa khairu mataiha al-mar'atu salihah, sebaik-baik kenikmatan adalah istri yang salihah.
maka kalian yang lajang-lajang berdoa, dengan berkat sedekahku ini ya Allah, mudah-mudahan aku bertawassul kepada Engkau. Berkat sedekahku ini ya Allah, berikanlah istri yang solehah-solehah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kalian yang lajang-lajang. Ibu-ibu yang sudah menikah, belum juga punya anak, bertawassul dengan sedekah. Ya Allah, berkat aku sedekah ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh penghafal Quran. Amin. Saya sudah sering sedekah, kenapa belum dikabulkan Allah Pak Ustaz? Kau sedekah berapa? 15.000. Tahu tak bayi tabung sekarang berapa paling murah di Singapura? 100 juta. Itu pun tabungnya tabung ceken 9 kilo. Orang begitu susah mau dapat punya anak. Sekarang kau sudah punya anak, penurut pula, mau didaya, belajar, membaca kitab, kitab kuning, hafal Quran. Maka jaga dia supaya tetap awet, supaya tetap istiqomah, supaya tidak berubah. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati. Kadang hari ini hatinya baik, besok berubah menjadi jahat. Dengan apa? Dengan bertawassul kepada Allah, dengan sedekah-sedekah. Ada tiga orang terjebak di dalam gua, tiba-tiba bergelinding batu yang besar menutup pintu gua. Dia terkurung di dalam, tak bisa keluar. Yang satu bertawassul, ya Allah, kami terjebak dalam gua, aku tidak bisa keluar karena gelap gulita. Tak tahu, mungkin hanya kematian saja yang membuat kami di sini sampai mati. Tapi dia cerdas, dia berdoa kepada Allah. Dulu aku pernah bersedekah, sedekahku itu kubelikan seekor kambing. Pembantuku mau dapat gaji, gajinya tidak diambil. Pembantuku hilang tak kemana, gajinya tak kumakan karena takut makan haram. Pembantuku kemana, dia tidak pulang juga. Akhirnya uang gaji pembantu kubelikan kambing. Kambingnya beranak pinak, bercucu cicit, kambingnya banyak. Dan setelah tak berapa lama pembantuku datang, aku panggil, hei pembantu, sini sebentar. Kau dulu yang pembantuku di rumah kan? Ya. Kenapa kau tak ambil gaji? Aku sudah lupa Tuhan. Gajimu kubelikan kambing. Sekarang kambing sudah banyak. Ambil semua kambing ini. Aku lilas tertanda. Ambil ikhlas tertanda. Kambing itu diambil oleh pembantuku. Sampai satu pun tak disisakannya. Parah juga pembantuku itu. Ya Allah, kalau memang bisa bertawassul dengan sedekah, tolong bukakan pintu gua ini ya Allah. Terbuka pintu gua karena sedekah. Maka bertawassul kepada Allah dengan sedekah. Nanti malam Bapak Ibu berdoa, ya Allah, berkat sedekahku tadi di pesantren itu hidayah ya Allah, mudahkanlah urusan rezeki kami ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah. Hanya saja kalau Bapak berdoa mau kawin lagi, jangan kuat-kuat dekat Ibu. Ustaz ini mau mengajar Bapak yang macam-macam. Tidak, saya hanya ingin mengatakan bahwa berdoa bertawassul kepada Allah, mana dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, takutlah kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah, bertawassullah kepada Allah. Jangan menghadap Allah dengan tangan kosong. Apa yang dibawa? Apa? Ya Allah, kabulkan doa kami berkat sedekahku ya Allah. Kabulkan doa kami berkat bakti kepada ibuku ya Allah. Kabulkan doa kami berkat cintaku kepada Nabi ya Allah. Kabulkan doaku berkat kemarin ada 3 sak semen ya Allah. Kabulkan doaku berkat kemarin ada seng-seng hampir bocor kusedekah. Janganlah sedekah seng bocor. Sedekahkanlah seng yang baru. Sedekahkanlah yang baik-baik. Lan tanalul birra, kalian tidak akan dapat kebaikan. Hatta tujibu mimma tuhibbun, sampai yang kau berikan itu yang paling kau sayang. Mana yang paling kau suka, mana yang paling kau cinta, mana yang paling kau sayang, itu yang akan kau berikan. Itu yang akan menolong engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Istri yang kau cinta, kau sayang, sekarang begitu kau mati meninggal dunia, yang kau tanya sekarang, abang jangan lama-lama pergi ya, adik enggak bisa berpisah, setengah napasku pergi. Gombal. Begitu kau mati meninggal dunia, apa kata dia? Harta kita jadi gono gini, kau begono, aku begini. Dibagi dua, habis, tak ada tersisa. Lalu siapa yang kekal abadi menemani kita? Yatsba'ul mayyitata lasid, yang menemani mayat sampai ke liang lahat ada 3. Yang pertama keluarganya ikut mengiring ke liang lahat. Anak, cucu, menantu, kawan, sahabat, kawan kantor, semuanya ikut ke liang lahat. Ada yang mau masuk ke dalam? Ada 3 orang. Satu megang kepala, satu megang pinggang, satu megang kaki. Mereka masukkan ke dalam. Habis itu mereka lompat ke atas, mereka pun dada. Dah. Goodbye. Habis itu mereka mengambil cangkol, mereka ambil skop, mereka injak, panggilnya anak-anak. Bro, bro, kita injak makam bapak biar padat. Istri menangis di pintu. Bo, ayo kita pulang. Gak mau sama bapak. Ha?
Ayo buat pulang, gak mau. Padahal itu dibiarkan, ah, masuklah, dia pulang juga. Maka nanti kalau istri menangis di kubur, jangan dirayu pulang, biarkan aja. Pulang aja semua, nanti pulang sendiri. Mau tidak di situ, sandiwara aja tuh, bohong. Pret, kalau mau. Istri, anak, menantu, keluarga. Hari pertama mereka menangis di rumah, ayah, mengapa begitu cepat kau meninggalkan kami? Kalau dia didayah, dia akan berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Tapi kalau dia tak dididik agama, selalu dibawa karaoke nyanyi-nyanyi, selalu dibawa nyanyi-nyanyi macam-macam, dibukanya keyboard dia pun nyanyi, ayah dengarkanlah, ingin berjumpa. Datang pula istri di kamar, kemesraan ini dipatahkan karena dulu istrimu tak pernah kau didik agama, karena anakmu tidak kau serahkan ke daya. Tapi kalau kau didik agama, sholat dia tahajud malam, dia akan berkirim doa untuk almarhum ayah, untuk almarhum suami kami, Al-Fatihah. Abdul Somad Anggal meninggal. Andai meninggal Abdul Somad hari ini, pulang di Riau. Apa kata orang Aceh? 23 kabupaten Nangro Aceh Darussalam akan berkirim untuk almarhum Abdul Somad di Riau, Al-Fatihah. Jangan baca sekarang. Keluarga tinggal, harta, harta tinggal. Siapa yang tak terbayang masuk liang lahat? Siapa yang tak terbayang masuk kubur? Mudah saja, tengok itu. Tegak di samping, tengok itu. Tengok ke bawah, macam kubur kan? Tegak, tengok. Di situ tempat engkau nanti. Saya pernah, saya dalam sebulan mesti menengok liang lahat. Assalamualaikum selamat. Waalaikumsalam. Ustaz dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Sekarang sedang di mana? Di Papua. Besok ke mana? Di Sulawesi. Besok di mana? Di Aceh. Mana yang paling banyak? Di Aceh. Sudah nikah sama orang Aceh? Enggak. Cuma ceramah saja ke Aceh. Nanti malam tahun baru, besok malam, jangan lupa hadiri tabligh akbar dan zikir bersama menjelang pergantian tahun, supaya anak muda tidak mabuk, anak muda tidak pakai narkoba, anak muda tidak ikut geng motor, anak muda tidak bonceng sana bonceng sini. Saksikan besok malam di Langsa. Yang sanggup datang, yang tak sanggup tonton TV One, memang beda. Malam tahun baru tidak ada cerita, pilihannya cuma dua. Kalau di kampungmu di masjid ada majlis ilmu, kalau besok malam ada zikir, datang. Kalau tidak bisa datang, tengok TV. Kalau mati lampu, makan antimu, tidur. Jangan sampai besok malam kau duduk di rumah. Nanti kalau duduk di rumah, kawanmu nelpon, Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Kemana malam ini? Duduk di rumah. Masa malam tahun baru duduk di rumah? Bencong aja keluar. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang akan kita kenang sepanjang zaman. Keluargamu tinggal, anakmu tinggal, hartamu tinggal, duitmu tinggal, ATM-mu tinggal. Mana yang kekal abadi? Nih, inilah kekal abadi menolong di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kotak. Lengkap 10 kotak amal. Inilah akan menolong di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan petang ini hanya mencari ridha Allah. Amin. 11 kotak. 12, oh bukan, kotak minuman. Tadi saya mulai tausiah jam 5 kurang 15. Sekarang jam 6 lewat 5. Berarti kita sudah bersama 80 menit. Andai tidak saya tengok jam pun saya sudah terasa kesemutannya 8. 80 menit kita sudah bersama. Mudah-mudahan kebersamaan kita 80 menit ini menjadi bekal amal soleh menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Asalna